Hai hai hai. Halo teman-teman. Kembali lagi bersama channel Dinda Ulala. Nah, kali ini kita akan seru-seruan bareng Upin Ipin dan teman-temannya yang memakai kostum putri duyung warna-warni, teman-teman. Wadidaw, kira-kira siapa yang paling jago bermain lato-lato ini ya? Daripada penasaran, mending pencet dulu tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya ya, teman-teman. Oke, let's go teman-teman. Kita lihat keseruan Upin Ipin bermain lato-lato. Yang pertama, kita mainkan lato-lato warna pink ini kepada Kak Ros, teman-teman. Wedeew, lihat teman-teman. Kak Ros jago banget bermain lato-lato pink ini ya. Selanjutnya, kita akan melihat Upin bermain lato-lato warna biru, teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Upin tidak mau kalah sama Kak Ros. Jago banget ya. Wele-wele, ada Ipin juga teman-teman. Ipin akan memainkan lato-lato warna hijau. Wadidaw, lihat teman-teman. Ipin bermain lato-lato warna kesukaannya. Keren banget ya. Cukrukuk, ternyata Mail mau ikut bermain, teman-teman. Mail membawa lato-lato berwarna kuning yang sangat mantul. Lihat teman-teman, Mail jago banget memainkan lato-latonya ya. Mantul. Selanjutnya ada Meimei teman-teman. Meimei akan memainkan lato-lato warna oranye. Weleh-weleh, lihat teman-teman, aksi lato-lato punya Meme sungguh mantul itu. Yang terakhir, kita akan memainkan lato-lato warna merah ini kepada Esan, teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata Esan jago banget main lato-latonya ya. Mantul. Duyung Upin Ipin dan teman-temannya sudah punya lato-lato warna-warni, teman-teman. Sekarang, ayo kita lihat aksi mereka memainkan lato-lato warna-warni ini ya, teman-teman.
Okay. Weleh weleh, lihat teman-teman. Aksi lato-lato Duyung Upin Ipin dan teman-temannya jago banget ya. Kalau kalian mau lihat aksi lato-lato dari mereka lagi, tonton terus video lainnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.